Sudarlun, tim BPBD Bener Meriah dibantu masyarakat dan anggota TNI Polri Sabtu pagi melakukan pembersihan badan jalan yang ditutupi tanah longsor dan kayu. Bencana tanah longsor itu terjadi pada Jumat 25 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sehingga akses masyarakat putus total. Jalan tersebut merupakan akses dari Kampung Tunya menuju Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Tim BPBD mengerahkan sebanyak satu unit eskavator dan satu unit damkar untuk menyiram badan jalan yang dipenuhi lumpur dari 6 titik longsor. Setelah dilakukan pembersihan, hari ini sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, masyarakat dari Kampung Tunya menuju Kampung Cekal Baru atau sebaliknya sudah bisa melintasi jalan tersebut. Yang berat ada sekitar 3 titik, ya. Ada 2 titik yang anggap begitu tidak beratnya. Berarti kita telah menurunkan berapa alat berat, Pak? Alat berat sudah kita turunkan, ada 2 alat berat. Yang pertama, 1 unit eskavator, 1 unit pemadam kebakaran, ya. Artinya hari ini, Pak, akses jalannya sudah bisa normal kembali, Pak? Hari ini, Alhamdulillah, semua akses sudah bisa. Dari Redelong, Budi Patria, Serambi On TV.